Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Kali ini menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat dasar atau PowerPoint. Kita nanti akan membuat file presentasi, melakukan editing sederhana, menggunakan gambar untuk presentasi, serta menjalankan presentasi secara sederhana. Baiklah, kita akan memulai. Namun demikian, sebelumnya kita langsung membuka file yang sudah ada atau contoh file yang sudah ada. Ini kita coba. Nah, ini file yang sudah ada. Jadi kita membuat contoh 3 slide. Nah, untuk memulai pengetikan sebenarnya sangat mudah sekali. Coba dari sini kita klik di atas slide 1 ini. Kemudian di sini ada new slide. Coba kita klik. Nah, di sini banyak pilihan, tetapi kita ambil yang title slide. Coba kita klik. Nah, ini ada 2 bagian, klik to add title, klik to add subtitle. Ini bagian judul. Kemudian ini bagian dari judul tersebut. Nah, di sini salah satu boleh kita gunakan. Contoh, wira usahawan tersukses di dunia. Nah, sudah jadi. Untuk sementara, yang tambah atau add subtitlenya ini kita tidak menggunakan, maka kita hapus. Hapus tadel saja. Nah, kemudian dari sini kita atur lagi, mungkin huruf terlalu besar, kita kecilkan dari 60 menjadi 48. Nah, di sini sebenarnya hampir sama dengan slide yang sudah jadi pada slide 2. Nah, slide 2 sekarang menjadi slide 2. Nanti slide 1 kita hapus karena sama bentuknya. Nah, ini coba kita hapus dulu karena ini sudah sama. Slide 1 kita hapus. Nah, sekarang kita menjadi atau mempunyai 4 slide, tetapi yang satu hanya contoh untuk yang file baru. Maka ini kita klik dulu cut untuk menghapus slide 1. Nah, kita kembali ke wira usahawan tersukses di dunia. Ini adalah slide 1. Kemudian kita akan mengatur atau mengedit secara sederhana apa yang akan kita buat di antara 3 slide ini. Nah, sekarang di sini kita akan atur di sini besar huruf 44, bentuk hurufnya kalibri light. Nah, ini bentuk tulisan sudah tebal. Kemudian coba kita berikan italik atau miring. Kemudian warna kita ubah. Nah, di sini untuk font warna ini kita ubah biru. Mari kita coba untuk mengedit secara keseluruhan dari 3 slide tersebut. Nah, ini adalah slide 2. Di tulisan ini coba kita edit. Kita buat agak besar tulisannya. Tadinya 24, mungkin kita bisa buat 28. Kemudian yang ini drop 28, sama. Nah, kita samakan. Namun demikian, ini kita ubah perataannya adalah kiri misalnya, kiri. Nah, seperti ini rata kiri. Kemudian di slide 3, nah, di sini ada
sebuah ketikan. Nah, di sini helipad 28 di isinya juga sama. Oke, ini kalau kata yang sudah jadi ini, kalau kita mau mengubah, bagaimana mengubah bentuk huruf, font dan font size, besar kecilnya huruf, mana yang mau kita ubah. Nah, baiklah, kita lanjutkan kembali ke berikutnya. Nah, sekarang kita akan memasukkan sebuah gambar, di mana gambar tersebut akan kita pasang di slide 2. Slide 2. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan tekan tombol insert. Kemudian di sini ada picture. Picture ini gambar. Kemudian this device. Kita pilih this device. Kemudian di sini kita cari bentuk gambar. Contohnya saja. Nah, di sini ada wirausaha PP gambar. Klik. Nah, ini tampil. Insert. Nah, setelah tampil atau muncul gambar, baru kita sesuaikan letak atau layout. Di sini boleh tengah, di pinggir atau di kanan, boleh sebaiknya di mana ini, sebaiknya kita coba ke tengah ya, tengah ya, tengah ini adalah posisi gambar yang kita pasang atau kita gunakan. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk membuat halaman, footer dan halaman. Insert, di sini ada menu insert. Coba kita lihat di header and footer. Nah, ini header footer isinya slide not at handout. Slide number footer. Slide number footer. Nah, kita cancel dulu. Di sini ada slide number. Sama header and footer, slide number, footer, sama. Nah, kemudian handoutnya ada header, page number. Nah, jadi di antara dua icon toolbar tadi sama, maka sekarang kita coba di slide. Slide, kita pilih slide number, kemudian footer. Kita isikan footer adalah business property. Nah, ini contoh saja. Contoh, kemudian kita coba ya. Buat apply. Nah, di sini sudah tampil business property. Ini adalah footer, catatan, kemudian catatan apa yang ada di bawah, kemudian ini adalah halamannya. Coba kita lihat di slide 2. Nah, ini business property, halamannya 2. Kemudian slide 3 juga demikian, sama, semuanya sudah terpasang, yaitu halaman dan catatan yang ada di bawah. Nah, baiklah, sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat transisi. Nah, transisi ini nanti akan kita gunakan pada saat menjalankan presentasinya. Sekarang kita klik transisi. Nah, kita aktifkan dulu slide 1. Nah, dari slide 1 transisi ini banyak pilihan. Nah, ini mana yang mau kita pilih? Nah, coba aja di sini kita pilih shift. Nah,
Sip. Maka di sini slide 1 bertanda bintang. Bertanda bintang ini artinya bahwa transisi sudah aktif. Nah, kita lanjutkan ke slide 2. Slide 2 coba kita pilih yang lain. Tadi sudah save. Nah, di sini ada mana? Pilih. Coba sekarang kita pilih kira-kira yang agak sesuai. Flash upper trip dissolver conveyor, mana kira-kira yang mau kita pakai? Oh, ini aja, kita coba shred. Nah, ini shred. Nah, maka slide 2 sudah bertanda bintang. Kemudian slide 3 kita aktifkan juga. Tetap kita akan memilih transisi apa yang mau kita gunakan di sini. Transisi ini banyak sekali, coba kita pilih saja switch. Nah, selesai sudah. Nah, untuk ini sekarang kita coba untuk membuat animasi. Nah, sekarang kita aktifkan kembali slide 1, kita klik animasi. Nah, di animasi ini kita aktifkan lagi box name atau kotak tulisan. Kemudian kita pilih apa yang kira-kira bisa kita jadikan untuk animasi. Kita coba split. Nah, itulah bentuk slip. Split, wipe, save. Nah, itu bentuk save. Kalau ada akhir, boleh kita pilih-pilih yang lain ya. Kita coba pilih yang lain. Go string, kita lihat. Nah, misalnya kalau di sini ada lighten, oh, ini biasa. Titer, nah, kalau titer hanya goyang-goyang. Oke, kemudian kita lanjutkan ke slide 2. Nah, di slide 2 ini tulisan kita akan bentuk, klik, kemudian apa tulisan ini akan kita bentuk. Misalnya di sini ada split misalnya. Nah, itulah untuk slide 2 kita menggunakan split. Kemudian gambar kita coba. Nah, kalau gambar kita coba dengan menggunakan apa ini kira-kira, transparan. Kita coba dulu. Oh, itu transparan. Nah, untuk membatalkan di ini coba kita gunakan non untuk mengganti bentuk yang lain. Nah, di sini ada random bar misalnya. Ya, tapi kurang bagus sepertinya. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Yang lain apa, fly in. Nah, kita gunakan saja fly in. Kemudian yang ketiga, slide ketiga juga sama. Slide ketiga coba kita gunakan color spin, bagaimana? Ya, inilah spin. Nah, setelah ini kita coba tes dengan mengklik menu animasi, masih menu animasi tapi di animasi paint. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, kita
kembali ke slide 1, bahwa di sini kita sudah bisa melihat dari slide 1 sudah aktif baik transisi maupun animasi. Slide 2 ini ada dua tulisan dan gambar. Kemudian slide 3 ini hanya ada satu. Kita coba slide show. Oh maaf, ini yang slide 3 langsung. Nah, kita coba di slide 1 dulu. Nah, sekarang kita coba slide show. Nah, ini slide 1 untuknya ini. Kemudian lanjutkan dengan slide 2. Nah, ini adalah slide 2. Dan lanjut dengan slide 3. Nah, ini slide 3. Henry Ford yang di slide 3. Maka disinilah bahasan kita menggunakan perangkat lunak presentasi PowerPoint dengan menjalankan presentasi secara sederhana. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa digunakan. Terima kasih.